Salah siji serangan hama kewan sing nyerang tanduran tebu ning Kabupaten Pati ngancam produksi gula dadi ora maksimal. Ning Dukuh Rendole Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, petani tebu mulai ngeluhno kewan hama serangga utawa sing luwih dikenal karo engkuk. Petani tebu kawatir yen tanduran tebu sing wis kejangket hama engkuk iso ngganggu pertumbuhane. Salah siji petani tebu Suhartono ngomong, kewan hama engkuk iso ngancem pertumbuhan tebu. Petani uga ngungkapno yen jumlah hama engkuk cukup akeh, sehingga mbutuhno penanganan sing serius. Engkuk itu sendiri apa yang diserang? Bawahnya itu akarnya. Akar tebu. Nanti kalau sudah akarnya itu tumbuhnya lu nggak bisa mekar tuh daunnya yang jadi kuning-kuning. Itu kuning-kuning jadinya. Kurang kalau apa tuh? Sekarang kan nggak bisa tumbuhnya nggak bisa bagus, kecil-kecil itu tebunya. Oksanura Jai, Simpang 5 TV, ngelapor ke.